Kembali bersama kami di channel Petani Sukses. Pada vlog kali ini kita akan melakukan penanaman bibit jagung Pioneer 32 Singa. Sebelum melakukan penanaman bibit jagung, terlebih dahulu kita campur dengan fungisida Acrobat, yang mana fungisida Acrobat ini berfungsi untuk mencegah tanaman jagung dari penyakit bulai. Tuangkan fungisida pada bibit jagung dan aduk hingga merata. Apabila benih telah merata dengan fungisida Acrobat, selanjutnya benih kita campur dengan Crusher 350. Crusher 350 ini berfungsi untuk melindungi benih agar tidak dimakan oleh semut, rayap, jangkrik, dan sebagainya. Kemudian Crusher juga berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan akar dan daun pada benih yang kita tanam. Cara pengaplikasiannya yaitu tuangkan pada benih secukupnya. Kemudian kasih air biar Crushernya merata pada benih yang akan kita tanam. Aduk hingga Crusher merata pada benih yang akan kita tanam. Baik, ini kita lihat hasil dari pengaplikasian fungisida Acrobat dan juga insektisida Crusher. Jagung sudah berusia 20 hari setelah penanaman. Kita lihat tumbuhnya rata dan hijau. Hanya ada beberapa yang tidak tumbuh. Baik, ini kita lihat jagungnya sudah berusia 30 hari setelah penanaman. Jagung tumbuh merata dan hijau. Itulah pentingnya perlakuan benih menggunakan fungisida Acrobat dan juga insektisida Crusher. Jagungnya tumbuh subur dan merata. Baik,
itu saja vlog kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Petani Sukses. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih.